Kalanya setiap cerita harus dinyanyikan, dan ada kalanya setiap nyanyi harus diceritakan. Kali ini kami akan membawa puisi yang mudah-mudahan tidak dimengerti. Medan, terjerat hutang keliling pinggang, sanak saudara dihitamkan. Aku mencari makna pada gelombang, mencari gelombang. Dalam denyut kotaku kau piu, rindu jadi debu. Angin pada renang ikan-ikan. Saja-saja duka. Elegi di bising kota. Menyengat bagai lebah-lebah marah. Aku mencari ikan-ikan pada arus kenangan, mencari kenangan pada deru mesin kapal-kapal, kapal-kapal menuju bulan. Ibu yang terpojok di pinggiran kota, menangis seperti pengantin kehilangan malam pertama. Aku mencari jadwal pulang pada kasih bunda, mencari bunda pada sesaji sagu, sagu pada kampung-kampung nelayan. Bersebab ancaman peluru mengantar ayah ke Tanjung Gusta. Pikiran jadi galau, malah tak bisa santap nasi kapau di lapau. Mengapa mesti ke Medan kalau sengsara seluruh badan? Makan tak kenyang, tidur tak nyaman, mimpi pun dikejar-kejar setan. Baliklah ke kampung halaman, wahai buyung. Sawah minta diolah, sapi dan kerbau nanti gembala, biar beras dan sapi kita tak lagi impor, biar hidup kita tak lagi dirampas para koruptor. Pada hikayat dan senang, senang di tiap dayung. Aku mencari dayung pada cinta yang dipertahankan, mencari cinta yang bertahan di hati para penyair, penyair yang berlayar dengan para pendekar penjaga samudera. Si buyung menolak bukan tak sopan, tapi prinsip harus dipertahankan. Aku mencari para pendekar dan titah sultan, mencari titah yang hidup berakal, mati beriman. Alam terkembang, jadikan pengalaman. Aku mencari mantra, aku mencari mantra. Salam aku dan sembah buat aku yang lagi melepas penat di surau. Hidup di rantau memang payah, tapi pantang pulang sebagai orang-orang kalah. Bersamamu, bila padamu, hanya menambah resah untukmu.
menanggung nasib di rantau Edan ini. Ku antar ibu yang mendadak ingin jadi TKI. Ku jenguk ayah yang masih meringkuk di bumi. Angku. Oh Tuhan, maafkan aku yang risau mencari-cari. Angku, bukan karena KTP-ku aku masih bertahan di sini. Tapi lukakulah yang selalu membawaku kembali. Di antara bukit-bukit, di antara ngarai-ngarai, di antara bakau-bakau, di antara aku dan bukan aku, di antara gerimis atau hujan. Gelisah Medan. Mencari O menuju Alif. Medan, 30 Juni 2013. Daik Lingga, Desember 2018. Juhendri Chaniago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.